Selamat tinggal Pangandaran, sampai ketemu lagi. Wah hebat, di lain waktu. Woi, mantap. Bye bye Pangandaran. Bye bye Pangandaran. Bye bye Pangandaran. Bye bye. Bye bye. Come back again. Bye bye Pangandaran, tapi aku mah renang tegabu. Tayangnya ya. Iya. Pulang ke Bandung lagi. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, tidak macet ya Bu ya. Jadi sampai tujuan mudah-mudahan sore atau jam 4 ya kita udah nyampe ya. Iya. Makanya kita ambil terlebih dahulu check out-nya, kenapa? Supaya tidak kena macet lah. Insya Allah lah, mudah-mudahan tidak macet lah. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ibu-ibu ada satu promosi dari Ibu Sri. Nggak tahu lah promosinya apa. Ya, nanti kita dengarkan aja ya Ibu. Ya, mangga Ibu Sri. Turun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Lapar Bu? Alhamdulillah di sini mah tidak kekurangan makanan. Tadi Bu Hendi, Bu Tendi sudah ngasih roti banyak. Bu Ati sudah ngasih peye. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk mempromosikan kegiatan saya setelah menghadapi pensiun 2 tahun di rusun. Nanti ada semacam spa dan salon. Juga di situ juga ada travel untuk umroh. Di rusun tingkat bawah ya, yang komersil ya, itu nanti ibu salonnya kebetulan ini ikut Ibu Ika. Di sana ibu-ibu sama bapak-bapak bukan untuk potong rambut, timbat dan sebagainya, tapi bisa untuk sekolah Bu. Kalau misalnya ibu bapak ingin mendalami make up, mendalami potong rambut, bisa di sana kursus. Nanti bisa ujian. Ujiannya ujian nasional Bu, dari Arianti ya. Ya. Kalau gratis zaman sekarang kayaknya. Kalau promo ya kebetulan hari ini karena buat ibu-ibu yang ada di sini, mungkin nanti ada potongan harga. Kalau seandainya udah begal-begal capek-capek, di sana ada hot stone Bu, sudah dipijit full sadayana. Terus nganggo hot stone tanya batu panas Bu, tapi di situ terapi. Jadi ibu inilah Ibu Ika yang nanti akan yang memotong dan memberikan pelajaran. Kalau seandainya ibu dapat promosi dan dapat